Posisi tanggal 7 Juli 2021 sudah di stasiun Gubeng Surabaya. Kemarin saya naik kereta api Helena dari Bandung jam 20, 20 menit dari Bandung. Saya ada kesalahan kemarin tes antigennya, pagi sudah tes. Seharusnya saya tes antigen di Bandung jam 4. Jadi saya punya surat antigennya, mesti bisa berguna. Inilah stasiun Gubeng Surabaya. Ini pengecekan antigen dan surat-surat. Ini vaksin. Vaksin. Dia harus ada vaksin. Kalau sini vaksinnya apa? Sinovac. Oh, Sinovac. Oh, bagus ya. Ini ada divaksin dulu Sinovac. Dengan tertib, aman. Di Surabaya, stasiun Gubeng disiapkan untuk antigen. Vaksin Sinovac. Baru diizinkan naik kereta api. Ayo, silakan duduk. Saya masukin ke YouTube. Tertib. Sini siap vaksin Sinovac. Untuk penumpang kereta api yang mau berangkat. Ini stasiun Gubeng. Aman, tertib, bersih. Di stasiun Gubeng kalau kita mau berangkat harus ada vaksinasi, surat vaksin di stasiun Gubeng. Ini keberangkatan kereta api dari stasiun Gubeng. Di sini apa? Saya justru salah. Kemarin jam 9 sudah tes pemeriksaan antigen, hanya berlaku 24 jam. Bila mana saya naik jam 1 punya kereta api, ya mau tidak mau saya harus vaksin lagi. Harus di tes antigen lagi. Dengan rilek. Sini untuk tes antigen. Jadi saya baru tadi, kemarin di tes antigen jam 9. Saya tes lagi antigen tadi karena sudah lewat waktu. Sudah lewat waktu. Ini penumpang semuanya harus tes antigen dan dicek vaksin. Kalau yang belum divaksin langsung divaksin di Surabaya. Inilah stasiun Gubeng. Di sana bisa ngerokok. Kedatangan
yang sudah divaksin, sudah di pemeriksaan antigen. Oh, kalau di sini Sinovac, di depan Sinovac. Hah? Enggak, Sinovac di sini. Di sini dengan santai. Dengan santai Surabaya. Masukin ke YouTube nanti. Nah. Santainya di stasiun Gubeng. Dan dialunin lagu dengan alunan lagu yang santai di stasiun Gubeng. Sangat tertib, aman. Aman. Welcome to Surabaya. Yang sedang mau pemeriksaan antigen. Inilah Surabaya, stasiun Gubeng. Bersih, santai, tidak stres, palanot, penumpang masih tetap. Yang penting ada surat vaksin, buat surat vaksin sama pemeriksaan antigen. Ini ruang kerja bersama, musola, restoran, kafe ditutup. Pos kesehatan, pos keberangkatan di stasiun Gubeng. Stasiun Gubeng. Tamannya asri. Namanya asli, bagus, bersih. Dan di sini bisa vaksin yang belum vaksin langsung vaksin di stasiun Surabaya. Nyaman, tertib, tenang. Dialunin lagu. Tuh, bawa oleh-oleh untuk ke Banyuwangi. Masukin ke YouTube. Oh, okay. Santai. Aduh,
kalau di sini masih terperasakan dengan dia lebih takut bakulah kakabar untuk penumpang aku masih mati mampu miliknya. Oke, jangan lupa di share, di subscribe. Aku masih di tempat ini masih dengan setia menunggu kabar Surabaya, masih ingin mendengar suaramu.